Halo Pak Mr. Aret. Halo. How are you, Mr.? Ah, Mr. Mau kemana kita hari ini, Mr.? Bro. Ya, jangan pergi pulang-pulang saja sudah. Hah? Pulang-pulang dari mana nih, Mr.? Dari Tarakan. Dari Tarakan. Terus Mr. mau kemana nih, Mr. Aret? Pulang ke rumah sudah. Pulang ke rumah? Iya. Di mana rumahnya? Di PMD. Mr. Aret kenal kah dengan Mr. Arun? Tidak kenal. Mau kenalan nanti dengan Mr. Arun? Iya. Oke, itu deh guys. Nanti kita akan kasih jumpa Mr. Aret dengan Mr. Arun. Mr. Arun itu tinggal di Bulu Perindu dia. Jadi Mr. Aret gimana? Mau nginap tempat Mr. Arun? Iya. Mr. Aret? Iya. Mau nginap ya? Mau berkebun dengan Mr. Arun? Oke guys, kita masih dalam perjalanan nih. Mau mengantar beliau ya di PMD. Tinggal di Kota Tarakan kah? Iya. Tinggal di Tanjung Selor. Tanjung Selor. Oh, Tanjung Selor. Di kampung mana? Apa di kota atau di kampung ini? Kampung. Di kampung. Apa iya. Nama kampungnya, Mr. Aret? Teluk Selimau. Teluk Selimau. Oh, dekat aja Teluk Selimau. Apa pekerjaan sehari-harinya nih, Mr. Aret? Tidak ada. Mau ikut bergabung dengan Pak Arun? Iya. Nah, oke guys, nanti kita akan pertemukan Mr. Aret dengan Mr. Arun. Katanya Mr. Aret ini mau ikut berkebun, bercocok tanam dengan Mr. Arun ya. Oke sahabat Aling TV dimanapun berada, kita stop di lampu merah dulu ya, persimpangan 3 Sengkawit. Mudah-mudahan hari ini kita bisa berjumpa dengan Pak Arun. Biasanya Pak Arun lagi nongkrong di Gracias nih teman-teman. Apa yang mau ditanam nanti nih, Mr. Aret, di perkebunan tempat Pak Arun? Belum tahu nih ya. Belum tahu. Ya. Biasa nugal padi kan, nanam padi? Biasa. Biasa ya? Iya. Di mana? Di Kilo, pegunungan. Oh, padi gunung. Iya. Padi sawah pernah? Tidak pernah. Oh, tidak pernah. Nah, ini sobat. Nanti berbagi ilmu dengan Mr. Arun nanti. Mr. Arun jagonya di sawah tuh. Nanam padi. Oke, Mr. Oke. Thank you.
Mohon maaf sebelumnya nih, Mr. Aret sudah punya istri kah? Belum. Belum. Wah, sudah umur berapa nih Mr. Aret nih? Baru 29. 29? Iya. Sudah tumbuh janggut 29? Iya. Masa 29 ya? Ah, Mr. Aret. Enggak percaya saya nih 29. Berapa Mr. Aret? Baru 34 baru. Nah, itu baru betul kayaknya nih. Kalau 29 jenggot sudah tumbuh, kumis sudah tumbuh. Nah, mungkin kan teman-teman. Jadi sudah dapatin nih calon nih cewek-cewek. Belum. Belum ada. Belum ada. Semoga cepat dapat jodoh ya, Mr. Aret. Jadi teman-teman, Mr. Aret nih punya pengalaman yang sangat luar biasa nih untuk menanam padi di pergunungan ya. Beda ya, Pak Aret ya? Ya, beda. Menanam padi di gunung sama di sawah beda ya. Skillnya juga beda ya. Beda. Oke guys, nanti kita pertemukan Pak Aret dengan Pak Arun di Desa Bulu Perindu. Biasanya Pak Arun ada nongkrong nih di sini, di depan Gracias. Biasanya di sini ada nongkrong nih Pak Aret. Ah, di sini. Sini ya. Ya, tapi beliau enggak ada nih. Ini Pak Aret nih dari Desa Antutan nih aslinya. Kan Pak Aret? Iya. Pak Aret ini sudah lama ikut bersama saya. Mulai umur berapa tuh Pak Aret? Nggak tahu. Mulai masih kecil ya Pak Aret ya? Iya. Cerita dulu sedikit Pak Aret. Waktu ikut grup burung nuri Pak Aret. Gimana ceritanya tuh Pak Aret? Bisa ikut gabung di grup burung nuri? Apa Aret? Tahu gimana ceritanya itu dulu. Belai. Ini kayaknya satu arah juga nih. Jalan mau ke tempatnya Pak Harun nih. Tempat siapa di sini Pak Aret? Tempat teman. Tempat teman? Iya. Siapa nama temannya? Andri. Andri. Masih di depan lagi. Depan ini lepas dekat belakang ini. Sini ya. Stop sini aja. Iya. Kalau lurus bisa keluar kah? Bisa sih. Oke guys, kita antar Pak Aret di sini. Sampai jumpa. Oh. Sampai jumpa lagi. Selamat sore dan salam. Salam apa? Siap nanti ya ikut dengan Pak Arun ya. Iya ya. Oke. Pak Aret, Pak Aret. Oke.